Info terakhir, ini harga jualnya sapi berapa, Pak? Wah, itu rahasia Rahasia. perusahaan. Apa the record itu? Tapi nyampe puluhan juta, Pak, untuk ke presiden sendiri, Pak? Adalah. Satu seperti apa sapi ini, Pak? Ya, kebetulan kita sapinya memang agak besar juga, kurang lebih ada 1 ton lah. Itu kemarin 2 minggu yang lalu kita timbang, memang ada hampir 9 lebih ya, 96-97an lah. Ya, mudah-mudahan sekarang udah bisa sampai 1 ton. Pak, itu pemeriksaan kesehatannya seperti apa sih, Pak, yang kemarin dilakukan? Kalau pemeriksaan kita ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan Ternak khususnya, dari Dinas Peternakan, mereka datang kemari, mereka memeriksa kesehatan dari sapi itu sendiri, dari ngambil darahnya juga diperiksa, fesesnya juga diperiksa. Untuk pola makan dan kebersihannya sendiri gimana, Pak? Tiap ya harinya, tentu Pak? Untuk pola makan kita disesuaikan ya dengan kebiasaan dan kebersihan juga pasti akan diinikannya diutamakan untuk kebersihan. Karena kalau tidak bersih nanti sapinya juga bisa sakit. Pak, info terakhir, ini harga jualnya sapi berapa, Pak? Wah, itu rahasia. Perusahaan. Apa the record itu? Tapi nyampe puluhan juta, Pak, untuk ke presiden sendiri, Pak? Adalah. Perasaannya, Pak, dibeli sama presiden? Ya, alhamdulillah. Kita berasa senang sekali. Karena kami pun tidak menyangka bahwa ini akan dipergunakan untuk kurban Pak Presiden. Rencananya itu akan dikurbankan di mana, Pak, saat ini, Pak? Rencana di Bandung, tapi saya masih kurang jelas di mana posisinya, hanya untuk di Bandung katanya. Subscribe dan share ya. Pak, atas, Pak, kalau bagian, Pak.